Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Hassan berkata kementerian itu sedang memberikan penelitian khusus bagi memastikan projek kapal tempur pesisir LCS dapat diteruskan. Ia kini dalam fasa akhir untuk memuktamadkan cadangan penerusan projek melalui penyediaan memorandum Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 atau Akta 588 di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital KKD tidak pernah bertindak menghadkan kebebasan media selagi mana penggunaan media elektronik tidak melanggar perundangan di bawah akta tersebut. Jangkitan baru COVID-19 dalam negara turun ke 186 kes termasuk 5 kes import, manakala 9,333 kes aktif dilaporkan semalam dengan satu kematian. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.